Nah, kecelakaan di tol, kecelakaan di tol. Kita keluar. Kecelakaan di tol. Ini kilo berapa ini, Pak? Tol. Kilo berapa? 57. Ya? Kecelakaan di tol 48, tol 48. Kecelakaan di tol 48. Kecelakaan tunggal mobil di jalur tol Samarinda Balikpapan terjadi pada Rabu, 20 April 2022. Minibus jenis Toyota Avanza abu-abu, bernomor polisi KT1266HN, terguling tepatnya di kilometer 48B. Dalam foto yang diterima Tribun Kaltim terlihat Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi juga berhenti melihat kondisi korban. Dari info yang dihimpun, Hadi Mulyadi tengah menuju ke titik 0 IKN untuk menghadiri agenda Pemprov Kaltim. Humas Tol Jasa Marga Samarinda, Himajaya menyebut ada dua orang yang menjadi korban dalam insiden ini. Jumlah korban dua orang mengalami luka ringan dalam kecelakaan pagi tadi, tuturnya. Penyebab kejadian sendiri diduga sopir mengantuk sehingga menyebabkan hilang kendali. Nah, kecelakaan di tol, kecelakaan di tol. Kita keluar. Kecelakaan di tol. Ini kilo berapa ini, Pak? Tol. Kilo berapa? Ya? Kecelakaan di tol 48, tol 48. Kecelakaan di tol 48. Tolong, tolong di... Allahu Akbar. Ada nomor ini ya, Pak? Nomor petugas tol ya, Pak? Itu lagi di telepon. Oh, sudah, Pak. Kecelakaan di tol Balsam, tol 48. Kecelakaan di tol 48, kecelakaan di tol 48. Tol Balsam 48. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!